Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Korang sihat walafiat. So guys, in this video aku akan kongsi dengan korang tentang lampu. Lampu yang sangat-sangat luar biasa, boleh menjadikan atap rumah korang ni menjadi seperti dalam laut, galaksi ataupun awan nano. So macam-macam boleh jadi. Pertama sekali aku nak ucapkan thank you kepada Vibe Lights My kerana sponsor lampu ni. Aku sebenarnya tak sabar nak tunjuk dekat budak-budak. Mesti diorang excited gila punya. Tanpa membuang masa, jom guys kita unboxing. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Aku punya plan aku nak letak dekat dalam bilik tidur diorang. Jadi bilik tidur diorang sekarang ni ada lampu, tapi lampu macam bintang biasa macam tu je. So maybe dengan lampu ni kita boleh merubah sikit suasana dalam bilik tidur diorang menjadi macam galaksi ke apa ke kan. So guys, harga lampu ni adalah RM150. Tapi adakah dengan RM150 tu berbaloi ataupun tak? Kita akan explore sama-sama lampu ni. Jom kita unbox. Tirin-tirin. Yeah. So bila korang buka, korang terus akan nampak dia punya manual book. Manual book dia ni bahasa Inggeris. Macam-macam bahasa dia. Manual book dia ni penting sebab lampu ni difahamkan terlalu banyak fungsi dia yang korang memerlukan manual book untuk understand cara penggunaan dia. Okay. So jangan buang. And then seterusnya, dalam ni juga ada remote. Remote. Dia bagi kita remote untuk control this light. Dia bukannya button-button dekat lampu tu saja, tapi dia ada remote untuk control. Dan kalau remote dia ni sebenarnya, kalau korang tengok, macam-macam fungsi. So sebab tu jangan buang dia punya manual book, baca. And then selain tu dia ada kabel USB. Kalau kita tengok panjang, aku rasa lebih 1 meter, dalam 1 meter setengah maybe. Okay, so memang sangat-sangat panjang. Alright. And then okay, lampu terus. Yeah. So sekali pandang lampu dia ni macam UFO. Material dia plastik. Atas ni pun macam, dia bukan kaca lah, dia plastik juga tapi yang keras punya. Lepas tu kat sini kalau kita tengok, dia ada macam lubang-lubang. Alright. Dekat depan ni macam-macam lagi button dia. Kat atas ni pun kalau kita tengok macam ada lubang. Lubang ni adalah lubang laser, pancaran laser ke atas. Aku tak pasti sama ada boleh ataupun tak kita guna power bank. Sebab kalau kita tengok dekat sini, dia just USB sahaja, kan? And kat sini kita akan cucuk untuk hidupkan dia. Alright. Okay guys, aku akan try kat power bank sama ada boleh ataupun tak. Oh, boleh eh? Macam kalau korang nak pergi travel ataupun nak pergi camping, bawa budak-budak kan, nak rasa feel macam ada lampu-lampu ke. So memang sesuai lah lampu ni kan. Kejap. Bateri. Okay, bateri tak ada. Korang kena masukkan bateri lah. And speaker ni guys, dia ada bluetooth. So maksudnya korang boleh connect kepada phone korang dan play lagu dekat sini. Tapi lagu korang tak boleh pasang lagu yang kuat-kuat sangat. Maksudnya bass yang kuat, sebab nanti korang akan dengar macam dia pecah-pecah sikit kan. And sebaiknya adalah lagu-lagu yang sentimental lah, yang macam relax. Sebab bila kita pasang lampu yang relax macam ni, takkanlah kita nak dengar lagu rancak kan. Mestilah kita nak lagu-lagu yang chill-chill. Okay, so kat sini memang banyak gila function dia. So dia ada laser, laser hijau. Laser ni pun korang boleh statikkan je ataupun korang boleh fadekan dia. Maksudnya dia boleh hilang dan hidup balik, hilang dan hidup balik kan. Lampu pun kita boleh tukar. Dekat remote dia ni dia ada button R. R tu adalah red. And then dia ada G, green. Dia ada blue. Dia ada W. Yang blue ni putih lah, white. So lampu ni pun korang boleh gerakkan. Maksudnya dia, kita boleh buat macam animation. Lampu ni akan bergerak-gerak. And untuk keterangan lampu pun, dia ada 3 mode. Dia ada malap, dia ada terang sikit, dia ada lagi terang. Kelemahan lampu ni adalah daripada remote dia. Sebab remote dia ni kalau macam korang nak adjust apa-apa, korang kena betul-betul menghala ke dia punya receiver. Iaitu dia punya infrared dia tu. Kalau macam korang menghala ke tempat lain, dia takkan fungsi. Macam aku try ni, dia tak berubah. So korang kena betul-betul menghala ke dia punya receiver dia tu, barulah dia berfungsi. And lampu ni juga aku ada try letak dekat ruangan aku ni. Aku pasang projector yang dalam laut
Lepas tu aku pasang lampu mood color putih dan juga biru. So kalau korang tengok ni, nampak macam betul-betul chill gila, macam dalam laut kan, macam dekat aquaria kat SCC kan. So sekarang ni aku nak tunjuk dekat budak-budak. Malam ni aku akan letak dekat bilik anak aku. Kita akan tengok reaksi budak-budak ni macam mana, adakah diorang happy ataupun tak. Okay, mana dah tahu kan. So confirm kalau aku letak kat bilik anak aku ni, tak tahulah diorang boleh tidur ke tak. Takut apa, asyik sangat pula kan tengok lampu-lampu ni kan. Wow. Wow. It's nice. Yeah. Yeah. It's 9 PM right now. Yeah. Wow, it's beautiful, right? Yeah. Okay, wait a minute. Wow. It's nice, Malik. It has like effects. Huh? It has like effects. Effect? Yeah. Wow. Bye bye, guys. Coming up. This one red. You can change to green. You see? Wow. And then? Green. Blue. Blue like a. Like that. Like a ocean. Green. Like that. Yeah. Okay. It's better, right? Wow. Nice. Can you beat it? What? Are those fish? Fish? Yeah. yeah. They look like fish. blue, you see? Like a galaxy, right? Yeah. We're in galaxy mode. Papa, you like, Mia? Papa, yeah! Try and close the door. Close the door? For the whole night. Yeah. Okay guys, time to sleep. Okay. Okay, I will off the laser. No! No! No, don't! Okay guys, good night. Night night. Aduh, hai anak-anak aku. Banyak sebenarnya fungsi lampu ni. Korang kena cuba sendirilah. So guys, aku rasa itu saja video review untuk this time. Apapun, kita nak ucapkan thank you so much kepada Vibe Light kerana sudi menghantar, and thank you pada korang yang sudi menonton this video. And pada korang yang nak tengok lagi lampu-lampu daripada Vibe Light, korang boleh pergi ke Instagram diorang. URL diorang seperti yang tertera ni. Untuk pembelian, korang boleh pergi dekat description. Ada link Shopee dekat situ. Korang boleh direct beli terus kat situ. And untuk next unboxing, barang apa, korang tunggulah. Dia lampu juga memang padu gila. Apapun, thanks again. Assalamualaikum guys.